بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع الهدى إلى يوم القيامة، أما بعد. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Apapun amal sholih yang kita lakukan,
yakin lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan siapkan, rencanakan, targetkan, schedulekan apa amal soleh kita di 10 hari pertama ini. Tentu namanya amal soleh kan sifatnya umum. Tidak maksud, tidak khusus, umum. Apapun yang bisa kita lakukan sesuai dengan batas kemampuan kita, lakukan. Yaitu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Ada sanggaran pada Allah dan Rasulnya. Baik itu berupa sholat, gitu ya. Itu kan amal soleh. Tentu sholatnya sholat sunnah, kalau sholat sunnah biasa. Tentu nilainya juga akan berbeda di bulan ini, sholat pertama dengan bulan yang lain. Sebelum subuh tadi, ya. Kemudian subuh sama. Di hari ini biasa, di bulan yang lain sama. Rokaat terbaik yang kayu dengan dunia umafiah, rokaat fajar itu sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya sama. Tapi ketika kita kerjakannya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, nilainya beda, lebih istimewa dibandingkan di hari-hari yang lain, bulan-bulan yang lain selain bulan di 8 ini. Tentu berbeda, sama amalnya, beda nilainya, sama jelas tuh. Secara umum pahalanya, tapi tingkatannya pun berbeda. Dimanfaatkan nih momentum yang luar biasa yang Allah berikan dan Rasulullah janjikan 10 hari pertama, dan kita sekarang sudah berada di hari yang ke-4 kalau kita ngikutnya sidang isbat dari pemerintah. Boleh jadi ayat ada yang berbeda ya. Jadi ayat yang berbeda. Kalau kita ikut sidang isbat pemerintah, hari ini adalah hari ke-4. Selasa ditetapkan sebagai tanggal satunya, dan nanti hari Kamis sebagai puncaknya, tanggal 10 Zulhijjah. Silakan masuk salat. Oh, mau saum, silakan saumnya. Baca Quran, silakan baca Al-Qur'annya sebanyak-banyaknya. Targetkan. Nih, 10 hari cukup kayaknya nih. Kalau tidak satu kali khatam, dua kali khatam, silakan. Kalau sudah targetkan, schedulekan supaya tepat nanti. Kalau tidak, bablas tuh. Waktunya habis kalau tidak dischedule. Hari ini, besok, lusa, nah, satu hari berapa jam? Tuh, dischedulekan. Karena sudah ada targetnya. Dua kali khatam, satu kali khatam, ada. Schedule perharinya. Itu baru akan tercapai. Dan itu menjadi sarana kita memanfaatkan 10 hari yang istimewa ini. Sedekah, silakan. Dan amal-amal soleh yang lainnya. Kita kerjakan. Lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hari-hari yang lain. Hadirin wal hadirat jemaah rahimakumullah. Nah, karena ini bulan haji, secara singkat saja ya, bulan haji, maka kita akan mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Jika dibacakan ayat-ayat Allah, orang-orang yang benar-benar beriman, benar-benar beriman, harusnya bertambah keimanannya. Tidak biasa-biasa saja kalau dia benar-benar beriman ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Ayat yang mana? Ada ayat qaulia, ada ayat kaunia, ada berupa firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an kita baca, membacanya, menelaahnya, mengkajinya, memahaminya, bertambah keimanan. Ada ayat kaunia, fenomena, kejadian-kejadian, ya, keadaan-keadaan, lingkungan, dimanapun kita berada. Nah, itu bagian dari ayat-ayat kauniyah yang tidak tersurat, tapi dalamnya tersirat makna-makna yang besar yang Allah berikan kepada kita, pelajaran-pelajaran besar yang Allah berikan kepada kita. Termasuk dalam ibadah haji ada ayat kauniyahnya tersurat dalam Al-Qur'an tentang haji. Ada ayat kauniyahnya, fenomena-fenomena yang sering kita temukan, kita dengar ya informasi bagaimana perjalanan pada haji yang luar biasa dengan segala hal romantikanya yang terjadi, gitu ya, yang terjadi dalam perjalanan itu. Oh, berbagai macam. Makanya kalau kita mendengar cerita orang yang berhaji, yang berpulang haji atau yang sudah lama dari haji lalu ngobrol tentang haji, nggak bosan-bosan. Gak ada bosannya. Ada saja temuan-temuan yang luar biasa, yang bahkan menyentuh hati, bahkan
bikin kita terkerut atau sisi lain, di situ ada pelajaran yang seharusnya menumbuhkan dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zadatu iman, bertambah keimanan, dan kita harus termasuk golongan ini yang kalau dibacakan ayat-ayat Allah, baik itu yang kuliah ataupun kauniyah, bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajaran yang kita ambil? Maka teman ini, menghajikan diri walaupun kita tidak sedang berhaji. Kalau yang sedang berhaji ya sudah jelas semuanya, semuanya dikerjakan. Kalau tidak bahayanya ini, bahaya. Bisa tidak sempurna, bisa gugur, bahkan bisa batal. Bukan haji mabur, nanti mabur. Haji mabur. Kita tidak sedang berhaji, tapi bagaimana menghajikan diri ini walaupun kita tidak sedang berhaji. Dan ini kita ambil dari ayat-ayat kauniyah, padukan dengan ayat-ayat kauniyah. Yang pertama dalam Al-Qur'an, wa timmul hajj wa la umrata lillah, sempurnakan ibadah haji dan umrah itu karena Allah. Niat berarti di situ. Yang pertama ada niat yang dominan dalam setiap perjalanan ibadah kita. Niat. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Hati-hati bagi jemaah sekalian, sekali-kali mungkin membuka imam lalu membacakan hadis ini. Nah, ingatkan, masih kadang terdengar membaca hadis ini dengan bacaan innamal a'malu binniyat gitu ya. Binniyat. Nah, sementara dalam hadis yang tepatnya adalah dengan jamak manas binniyat gitu ya. Hati ya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Wa innamal ikut diberi madawa, dan apa yang akan kita dapatkan, kita hasilkan, baik secara zahiriyah atau secara batiniyah, pahala, nilai, itu akan bergantung kepada niat itu sendiri. Niat. Maka semua apapun yang kita raih, kita dapatkan, kita capai, kita akan bergantung kepada niat. Pada dasarnya amalan itu adalah amalan akhirat, tapi bisa jadi menjadi bernilai dunia kalau niatnya dunia. Ternyata amalannya amalan dunia, bisa jadi itu bernilai akhirat kalau niatnya niat akhirat, niat ibadah. Maka semua akan bergantung kepada niat. Jalan-jalan urusan dunia, tapi boleh jadi di situ niatnya tadabur, ya, melihat ayat-ayat Allah dan itu merenung, bertafakur, jadi ibadah karena bagusnya niat, ya husni niat. Atau niatnya ibadah, oh, sholat tadi apa, jauh-jauh, tujuannya apa, ah, rekreasi, we, ayo niat aja apa. Aduh, jadi urusan dunia tuh, bisuin niat, jadi rusak, tidak tercatat ibadah menuju masjidnya. Karena sekedar hanya untuk lihat saja dan rekreasi misalnya, tuh, berhati-hati dengan niat. Bisa jadi salah, bisuin niat, bisa jadi baik, dihusnin niat. Innamal a'malu binniyat. Dan ini pelajaran pertama dari pelajaran ibadah haji. Sempurnakan setiap amal kita dengan niat yang baik, karena Allah terutama. Ya, ini menghajikan diri walaupun kita sedang berhaji. Tentu kalau yang berhaji keras amalannya haji. Kita yang berhaji, semua amalan ibadah kita, sholat kita, ngaji kita, sedekah kita, niatkan yang sempurna, dan sempurnakan amalan kita dengan niat yang terbaik lillahi ta'ala. Jangan sampai ini ada orang yang beramal banyak amalnya, tapi sayang bukan karena Allah. Maka dalam diskusi kata Allah, lemparkan orang itu dengan catatan amalnya kemana? Ke neraka. Malaikat Rabbim protes, itu kan bagus ya Allah amalnya, hebat itu, baik itu, catatannya juga baik. Innahu amalu laysa li ajri, melainkan dia beramal tapi bukan karena. Boleh amalnya banyak, bagus, wah, segudang, tapi bukan karena aku. Wayahna, dah tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Tidak sampai kita termasuk di sini. Satu, dua, berhaji, menghajikan diri walaupun tidak sedang berhaji. Orang yang sedang melaksanakan haji ditetapkan dirinya untuk berhaji, fala rafatsa,
wala fusuq wala jidal. Tidak ropas, tidak busuk, tidak jidal. Nah, kita tidak senang berhaji. Tentu tidak akan merusak ibadah haji, dan kita senang berhaji. Tidak akan merusak orang yang berhaji. Kita tidak senang berhaji, tidak akan merusak ibadah haji kita. Tapi kita bisa menghadirkan perjalanan ini, fenomena ini, apa yang harus dilakukan oleh orang yang berhaji di saat kita tidak sedang berhaji. Apa itu? Menjaga lisan, ucapan, menjaga perbuatan, menjaga sikap. Ya. Maka ada pepatah bagi orang yang berhaji setelah melihat perjalanannya. Yang pertama, kudu repek, kudu rapi. Ini dari tiga kalimat ini, wala fusuq wala jidal, wala rafas wala fusuq wala jidal. Jangan rafas ucapannya, jorok, kokoh, menimbulkan birahi, menimbulkan gitu kan ya, dalam pendapat orang wasir. Kemudian fusuq, asik, tahu tapi nggak dikerjain. Atau jidal, berselisih, bertengkar, berbantah-bantahan. Maka yang pertama, repeh rapi. Repeh rapi. Sebab kalau repeh bukan berarti tidak ngomong, tapi berhati-hati dengan lisan, membuat orang lain tidak tahu. Ya. Rapi, demikian orang protes kalau nggak rapi. Kalau rapi, nggak ada protes, malah asik liatnya. Ya, yang bikin omongan orang itu kalau tidak rapi, nyimpen senal sembarangan, maka kan protes juga ini. Nyimpen tas sembarangan, nyimpen barang sembarangan, semua yang sembarangan pasti bikin masalah. Maka haruslah rapi, repeh rapi. Yang kedua, jangan asal, jangan usil. Jangan asal, jangan usil. Katanya informasi dari yang sudah melaksanakan haji, ada teman yang usil. Si ganannya si teman sudah hidup. Apa ya kalau mengisam teh baru? Usil deh. Ngeliat yang begitu diomongin, kan boleh diomongin lah, gak usil. Ternyata tiba-tiba ada yang lewat sini, beneran mau pindah tempat, ada lagi yang datang mau kemana-mana dia berada mau sesuai dengan apa yang diucapkannya, karena usil. Udah biarin aja, lihat perbedaan ibadah. Tuh, ada yang angkat tangan, ada yang tidak, ada yang angkat tangan dan sebagainya. Gak usah usil, biarin aja. Namanya juga sedunia dengan berbagai macam ragam perbedaan itu luar biasa, benar-benar kita temukan. Tapi udah, jangan usil. Lakukan apa yang kita lakukan, biar mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Dalam hal seperti itu, udah, jangan usil. Bukan berarti tidak amar ma'ruf nahi munkar. Kalau benar-benar salahnya, ya harus diingatkan. Ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyir. Ya, kalau melihat kemungkaran, siapapun melihat kemungkaran, roba. Dengan apa? Dengan ya, kekuasaan. Oh, tidak punya kemampuan, tidak punya kekuasaan, tidak punya tangan yang bisa langsung menghentikan. Fa in lam yastati fa bi lisani. Ya, seperti ini. Nah, ngomong nyerios gitu ya. Menasihati, mengingatkan, baik itu secara khusus atau secara umum. Nah, kalau tapi yang tidak ini biasa secara umum aja begini mengingatkan. Insya Allah terpengar. Nah, urusan nanti ngikut, nggak ngikut, ya urusan belakangan. Tugasnya kan menyampaikan, informasikan, mengingatkan. Urusan hidayah kan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai rugi saya masih ingatkan saya, tapi penutur-nuturkan wae, hanya akal. Kalau hanya akal, hilang pahala kita mengingatkan tadi. Padahal, kalau kita sudah mengingatkan, kita dapat satu pahala kebaikan. Orang itu ikut, dapat double pahala kebaikan. Kan begitu? Tidak rugi. Yang rugi itu yang bilang rugi. Karena ada kan demikian, orang yang rugi itu yang bilang rugi. Ya. Orang yang batal pahala kebaikannya, orang yang membatalkannya sendiri. Selama tidak membatalkannya, tidak merasa rugi dengan amalnya, Allah tidak akan berikan kerugian kepadanya. Jangan merasa rugi. Tidak mampu dengan lisan. Oh, bukan da'i, bukan ceramah, bukan ngasih nasihat. Tidak bisa melakukannya. Fa'idam yasati, fa'biqalbi. Ini malah hati menolak
ya, bahwa itu teh mungkar dan sampainya. Nah, jangan begitu, kalau mungkar minimal hati menolak dulu. Menolak walaupun kita tidak sanggup merubahnya. Tolak dengan hati. Satu yang pertama, tolak, hati menolak bahwa itu adalah kemungkaran yang tidak boleh dikerjakan dan tidak suka melakukannya. Tidak suka juga melihatnya. Yang kedua, doakan supaya orang itu mendapatkan hidayah. Rasul sudah berbagai cara ya, ingin menyelamatkan, memberikan hidayah, melihat kemungkaran di Thaif. Puncaknya apa? Allahumma ihdi qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Dengan doa, dan Allah betul-betul menjadikan mereka berubah dengan doanya kami Nabi Muhammad. Boleh jadi doa adalah senjata terbaik yang kita miliki. Ya, doa silahul mu'min, sidinul mu'min, senjatanya orang-orang yang beriman. Ada dengan doa, salah doa bisa salah akibatnya. Baiknya doa bisa baik akibatnya. Berdoalah dengan doa yang baik kepada siapapun dan apapun. Tuh, jadi jangan asal, jangan kesil. Repet, rapi. Jangan asal, jangan kesil. Kemudian yang ketiga dari proses ibadah berhaji adalah khudhi anni manasik. Ini penting, beramal dengan ilmu. Wa kullu man wa kullu man bi ghairi 'ilmin ya'malu 'amaluhu 'amaluhu maqdatun la tuqbalu. Aduh, sebenarnya ya. Sahajalma beramal jeung ilmuna, amalna teh tolak diterima. Khawatir kita masuk kepada ini, beramal sih beramal, tapi tidak dengan ilmu, tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan ketetapan, tidak sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran, dalam hadis dan contoh-contoh bidan Nabi. Tapi tidak juga menyatakan bahwa semua amal harus ada contohnya dari kanjeng Nabi, serta ada beberapa amal yang tidak secara khusus Rasulullah contohkan. Kan begitu. Minimal bahwa amal itu ada ya, urusannya datang dari Allah dan Rasul, ada perintahnya, ada sandarannya, baik itu secara umum ataupun secara khusus. Kalau tidak ada dalil yang khusus, ada enggak dalil yang umum? Sebenarnya amal saleh di daerah tertentu, di kampung Simpuring, kalau masuk satu Dzulhijjah puasa 9 hari pun di tanggal 1, dicari harinya berapa kamu 9 hari puasa. Kan itu tidak ada dari khusus puasa di tanggal 1. Tapi ada dari umum mana? Amal sholih tadi. Silakan dengan dalil amal sholih menghidupkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang ada dari khususnya mana? Saum di tanggal 9, saum Arafah dari Abu Qatadah. Apa boleh ditanya Rasulullah tentang puasa tanggal 9 hari Arafah? Wasailah an sami yaum Arafah. Qala yukaffiru shahral madiyah wal baqiyah. Ditanya Rasulullah tentang puasa hari Arafah, maka Rasul menjawab yukaffiru shahral madiyah, menghapuskan, mengkifarati kesalahan-kesalahan dosa-dosa setahun yang lalu. Wal-baqiyah dan yang akan datang yang sedang kita jalani. Masya Allah, itu yang ada khususnya. Nah, masih bilang oleh karena itu, setidak-tidaknya nih jemaah sekalian, jangan sampai lewatkan tanggal 8 tarwiyah, walaupun belum dilakukan oleh Nabi. Nah, ini termasuk yang tidak dicontohkan ya, tapi termasuk sunnah, karena Rasul pernah menginformasikan. Sayang usia Nabi tidak sampai ya, dia sempat melakukannya. Rasul pernah mencontohkan saum tarwiyah, tapi ini sunnah. Tidak setiap amalan sunnah langsung dicontohkan oleh Nabi, kadang-kadang dari sahabat atau Rasul baru merencanakan, belum sempat mencontohkannya. Termasuk yang kita kenal sufrul wudu, itu kan bukan Rasulullah yang pertama melakukannya. Sahabat Bilal bin Rabah yang pertama melakukannya, dan Rasul tidak mencontohkannya, tapi itu menjadi amalan sunnah. Tidak setiap amalan sholih itu harus dicontohkan langsung oleh Nabi. Walaupun tentu yang lebih utama tingkatan tingginya yang langsung dicontohkan Nabi gitu ya. Jadi tanggal 8 tanggal 9 yang lebih
Hebatnya lagi adalah tanggal 9 yang sampai lewat. Cirian tanggal 9 di kalendernya. Tandain. Maksudnya kira, wah tenang, ada bulan tanggal. Oh, tanggal 9. Lihat lagi, wah sayang. Nah, siap-siap, jangan sampai ketinggalan. Sayang tuh dengan beliau yang luar biasa di studio, Pak. Oh, berarti puasanya karena nilai. Puasanya karena Allah. Urusan nilai jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi boleh saja kita melihat nilai itu sebagai dorongan motivasi. Boleh saja kita beramal untuk mendapatkan surga, terhindar dari neraka, ya. Ridho Allah yang kita dapatkan itu sekarang motivasi dorongan, pada akhirnya tetap amal kita karena Allah. Alhamdulillah. Nah, demikian kira-kira pelajaran kita dari berhaji, walaupun kita sedang berhaji, menghajikan diri walau tidak sedang berhaji. Mudah-mudahan ada manfaat yang dapat kita raih, kita bisa menggunakan setiap amal ibadah kita, kita bisa menjaga lisan, menjaga perbuatan, menjaga sikap kita, dan kita beramal sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, ya, dicontohkan dengan ilmu, sehingga amal kita menjadi amal yang berkualitas. Amin ya rabbal alamin. Bersama kita akhiri dengan doa akhir batu majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadha wa astaghfirullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.